Pak An, kalau saya nak tanya lah macam Pak An sendiri, Pak An pemilihan kawan, pilih tak personaliti dengan cara hidup dia? Contoh kawan Pak An seorang ni, skema lah. Dia orang rumah, kerja rumah. Tapi seorang lagi, dia okey tapi dia keluar malam, main game, lepak. Adakah pemilihan kawan circle tu termasuk dalam pilihan jenis-jenis kawan untuk Pak An sendiri? Pemilihan kawan maksudnya kita lepak dengan dia hari-hari. Pemilihan lah. Kawan, jenis-jenis kawan juga. Pak An more tu mana? Oh. Jenis-jenis orang yang Pak An jenis pilih kawan ke macam mana? Dia sebenarnya pemilihan kawan ni Pak Ayah, soalan ni sebenarnya sebab dia tak tahu dia tanya apa. Pemilihan kawan ni macam saya kata tadi, subjektif. Subjektif dia bergantung kepada kita kan, untuk nak buat apa. Contohnya sebab kawan, ada yang nak kawan dengan kita ni bagi kesempatan kita tak tahu. Mungkin ada dia nak belajar something dengan kita tapi kita tak ada masa sangat nak jumpa dia. Jadi kalau yang jenis memang kita tahu dah, kalau jumpa dengan dia tu memang ajak buat benda bukan-bukan lah. Contoh faham-faham lah kalau orang lelaki tak. Contoh kalau tak benda bukan-bukan pun benda yang buang masa kita banyak. Contohnya lepak, main game online, ajak kita online juga Mobile Legends contohnya dah, duduk sampai 2-3 pagi. Jadi kalau macam kita ni orang yang berumah tangga ni, tak sesuai lah. Lepas tu title kita juga, kita ni usahawan. Usahawan yang masih berjinak-jinak lagi mengenali orang kata dunia meniaga ni lah. Jadi kalau kita banyak pergi ke kawan yang buang masa kita banyak kat situ, kita slowly akan hilang fokus. Kita tak sedar bila kita hilang fokus, sebab esok kita nak pergi kerja, kita nak start meniaga balik. Tapi malam semalam kita duduk buang masa sampai 3 jam, kita drain energi kita dan semangat kita. Itu saya setuju. Jadi bagi saya, orang yang meniaga ni dia kena rapat dengan orang-orang yang meniaga juga untuk dapatkan aura dan energi orang yang berjaya. Betul. Sebab itulah kalau adalah orang kata, oh dia ni dah pilih bulu dah. Bukan dia pilih bulu sebenarnya. Dia pilih untuk dia dapat soul dan energi daripada orang yang dah berjaya. Tapi macam itulah tanggapan orang, kita tak ada nak buat apa. Benda-benda yang kita tak boleh tukar dalam hidup kita ini adalah tanggapan orang pada kita. Kita tak boleh tukar dia. Mana keyword dia tanggapan orang pada kita. Yeah. Memang kita tak boleh. Macam pendapat saya juga, memang zaman sekarang memang sama untuk kita pilih kawan sebenarnya. Untuk pilih kawan. Sebab banyak yang kita jumpa kawan-kawan kat sana, time senang ada. Time kita tak stable, dia mulai berkurangan. Maknanya dia bukan kawan yang setia lah. Tapi betul, keyword tadi tanggapan orang pada kita, kita mesti tak boleh. Kita tak boleh anggap kita macam mana, kita tak tahu kan. Pak Ayah boleh tolong sikit lah untuk tamu-tamu untuk kita akhiri sesi ni lah. Akhiri sesi ni. Itulah ikut pada Fidai tanya tadi, dia kata waktu senang ada, waktu susah dah tak ada kan. Jadi benda ni sebenarnya banyak dah kes ni berlaku dekat luar kan. Kawan dia waktu senang ada, ramai je dia. Tapi time dia susah, contohnya duit dia tak ada selekeh lah kata kan, ekonomi jatuh. Tapi orang ni rapat betul dengan dia. Betul. Tiba-tiba menghilang and kurang kontak, tak nak ambil tahu. Bagi saya benda ni salah lah. Sebab apa, dulu awak baik betul dengan dia kan. Betul. So kena ambil tahu kalau kawan-kawan kita tiba-tiba diam ataupun ekonomi dia merosot. Kita bukannya kalau kita tak mampu nak bagi duit seketul kat dia. Betul. Kita call cukup dah. Betul. Kita call tanya apa khabar, kata sihat tak tu.